Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebulan penuh saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah puasa, kini tibalah saatnya bergembira menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Di hari yang suci ini, marilah kita membuka hati, melapangkan dada, membuka pintu maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang selama ini telah dilakukan. Saya, Barita Fransiskus Tampu Bolon, bakal calon Bupati Tapanuli Tengah 2017-2022, dan atas nama seluruh keluarga, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.